Sinetron Ganteng-Ganteng Serigala atau GGS, cukup membuat kontroversi di awal penayangannya tahun 2014, karena dianggap mengikuti film Twilight. Tetapi lewat GGS lah, nama-nama artis yang sebelumnya tak begitu dikenal publik, jadi mulai terkenal. Hampir 8 tahun berlalu, bagaimana sih penampilan para pemainnya saat ini? Simak videonya. Satu, Jessica Mila. Rambut panjang selalu menjadi gaya Jessica Mila. Semenjak berakhirnya sinetron GGS, Jessica Mila tak pernah memotong rambutnya hingga pendek. Walaupun begitu, Mila tetap cantik, dan tak banyak berubah. Masih tetap trendy dan kekinian. 2. Ricky Harun. Ricky Harun terlihat beda penampilannya, karena memutuskan untuk hijrah. Walau demikian Ricky masih saja terlihat tampan. Ricky Harun sudah punya dua anak, penampilan juga lebih dewasa. Sekarang dia juga menumbuhkan janggut dan kumisnya. 3. Kevin Julio. Kalau melihat Kevin Julio yang sekarang, mungkin cukup membuat pangling. Bagaimana tidak, dari mulai gaya rambut, dan berpakaian sudah berbeda. Bahkan sekarang, keju panggilan singkatnya, berpenampilan penuh tato di bagian tangannya. Dia juga sekarang menyukai motor, terlihat dari postingan di Instagramnya. 4. Prilly Latuconsina, cewek imut yang sempat digosipkan dengan Aliando, lawan mainnya di GGS ini, juga sudah berubah. Wajah polosnya saat awal GGS tayang, sudah banyak berubah. Prilly juga terlihat lebih dewasa, cantik bagai wanita karir. Jelas saja, sekarang Prilly selain disibukkan di dunia peran, dia juga sibuk menjalankan beberapa usaha, dan kegiatan kampusnya. 5. Aliando Syarif. Aliando merupakan salah satu pemain GGS, yang paling banyak fansnya. Namanya makin melambung berkat sinetron ini. Beberapa penonton setia GGS mungkin rindu dengan cowok pemeran Digo di GGS, karena sekarang dia jarang membagikan aktivitas kesehariannya, di sosial medianya. Image Ali yang dulu unyu, sekarang berubah menjadi cowok yang cool dan dewasa. Rambut gondrong, jenggot dan kumis menghiasi wajah Arabnya. 6. Michelle Joan. Cewek satu ini, pernah cinlok dengan Cicio Manassero, saat membintangi GGS. Kini Michelle lebih terlihat dewasa, dan berani bermakeup. 7. Dahlia Polen. Dahlia sekarang sudah menjadi ibu, dari anak-anaknya bersama Fandi Christian. Mengurus anaknya, Dahlia lihai dan seperti ibu idaman, atau hot mommy. Mungkin sudah hilang image vampir remaja di GGS, karena Dahlia sudah terlihat sangat dewasa. 8. Ricky Cuaca. Cowok berbadan tambun ini, selalu jadi pemanis dan selalu mengocok perut, dengan tingkahnya di sinetron GGS. Ricky Cuaca sampai saat ini, masih lucu dan menghibur dengan banyolannya. Hanya saja gayanya sekarang mulai berubah, dia sekarang senang memakai hiasan seperti anting dan postur badannya tak lagi gemuk. 9. Diki Prasetya. Biasa dikenal dengan nama Diki Smash. Gaya Diki memang sejak dulu terlihat seperti boyband.
tapi penampilannya sekarang lebih swag. Sekarang dia suka sekali memakai kacamata, topi, dan baju ala rapper. Sepuluh. Chichio Manesero. Chichio merupakan bintang cilik, yang semenjak membintangi GGS, namanya juga kian dikenal. Kini dia terlihat manis dengan pacarnya, Natasha Ryder. Masih seperti dulu, cuma sekarang gaya rambutnya berbeda. Rambutnya kini hampir dipotong plontos. Bagaimana nih? Apa kalian kangen dengan para pemain GGS ini? Semoga saja mereka disatukan lagi di judul sinetron baru.